Yo, halo semua, balik lagi bareng gua Takeru. Oke, kali ini gua bermain game Ponykem cuy ya. Pokemon maksud gua. Ya, ini merupakan game baru ya, gua download di Play Store. Ini servernya baru ada 4 cuy ya. Di sini login di server 4. Oke, kita masuk game aja, seperti apa gameplaynya gitu kan. Langsung saja cuy. Yo, kok enggak mau diklik, boy? Apa yang terjadi ini? Oke, loading ya. Ya siap, ini dia tampilan awal atau lobbynya cuy ya, kayak gini rupanya. Oke, gua udah main beberapa tadi ya, selesaiin tutorialnya. Di atas ini kalian bisa ambil hadiahnya gitu kan. Kalau kalian mau yang mantap-mantap nih, kalian top up cuy ya. Di bawah kalian dapat hadiah, di atas kalian dapat hadiahnya. Ini maksimal sampai level 20 tuh bisa dapet tiket mantap-mantap nih cuy ya, buat ngegacha tuh. Dan di sini kita dikasih gratis VIP 1 cuy ya. Untuk awal kita dapat VIP 1. Oh, tidak mulai dari VIP 0 tapi VIP 1 cuy ya. Ini kalau mau VIP 2 harus recharge atau beli. Oke, gua ambil VIP 1-nya cuy. Hadiahnya tuh dapat Ultra Pokemon, Moonstone, Pokeball sama Gold 30.000 ya. Terus di sini ya kita collect dulu boy, tuh dapat lope-lope ya kan. Kasih si Pichuka, Pichuka lagi. Pikachu-nya makan onigiri cuy. Tuh dapat lope-lope dari Pichuka. Pikachu maksud gua. Ya, ini kalau mau top up ya, ada diamond, ada fun ya kan. Ini kalau mau top up cuy. Kalau gua mah free player, aduh salah pencet. Santuy aja main gitu kan. Coba di benefit kita collect dulu cuy ya. Ini login reward tuh kan. Second day dapat Moon Clocks. Wow man, ini Ponykem tukang tidur ini boy. Hari ketujuh dapat Charmander kah ini? Oh nih, dapat SS Evolve dari Charizard man, Mega Charizard X. Waduh man, hari ketujuh dapat mantap-mantap ini. Squee coba man. Squee dicoba. Oke, hari pertama ini kita bisa beli. Oke, beli nggak, beli aja deh. Tuh dapat stun 50 VIP bonus. Ya, ini kita claim aja. Tuh. Gratis VIP 1 cuy ya. VIP 2-nya beli dulu baru bisa dapat VIP 2. Oke, ini kita bisa claim. Congratulations, login in win a reward. Oke, dapat kapsul apa nih, boy? Kita klik Space Time Capsule. Can use to transport Pokemon Park in Pokemon Park. Untuk transport Pokemon ya. Get a B atau SS Ponykem. Oke. Okay. Nah, terus di event coba kita lihat cuy ya. Ini eventnya mantap-mantap deh kayaknya. Oke, okay, kita claim dulu dapat diamond 50. Ya, kalian bisa ikuti eventnya nih. Ya, jadi kita harus battle di arena dan menjadi peringkat paling top Marco top cuy ya, baru bisa dapat hadiah yang mantap-mantap. Ya, untuk itu upgrade lah Pokemon kalian gitu kan. Ya udah, sekarang kita ke gameplay ya, main story. Oke, okay. Kalau di main story ini kita kayak masuk field gitu, world gitu kan, dunia Pokemon. Di sini kita bisa idle advance ya. Ini kita bisa collect kalau AFK tuh, sama seperti idle RPG lainnya cuy. Tuh. Dan ada yang bilang ya, ini battle-nya itu mirip seperti Jojo Mojo Brazzer yang pernah gua review sebelumnya, atau mungkin Nen of Tell katanya ya, yang game Hunter x Hunter. Oke. Okay. Jadi di sini gua udah sampai chapter 25 cuy, kita gas aja ya. Kita jalan. Wait, sabar, kita tangkap dulu Ponykem-nya. Ya, capture ya, kita capture, kita tangkap Ponykem-nya dulu cuy. Oke, okay, challenge confirm, karena di sini ada event juga kalau kita nangkap Pokemon gitu kan, nanti dapat gratis Pokemon S cuy ya. Jadi harus komplit tangkap Pokemon-nya. Oke, okay, dia keras banget, coba nih deh. Oh, dan gua suka banget di sini battle-nya men. Epic banget meninggoy gua. Harusnya ya, harusnya gua tambahin Pokemon-nya bentar. Kita ulangi boy. Kita ulangi ya. Ini begitu. Pakai ini di belakang, dan ini kita bisa support ya. Jadi untuk deploy Pokemon-nya bisa 4 di field dan supportnya di atas ini cuy ya. Jadi total ada 8 Ponykem yang bisa kalian deploy. Dan untuk supportnya di atas ini kebuka ya. Udah satu kebuka gua. Ke yang kedua ini kebuka di chapter 38, seterusnya 410 sama 59 terakhir ya. Kalau story-nya udah selesai sampai 59 kebuka semua coy. Oke, kita challenge. Keras juga ya. Padahal Pokemon B loh. Si ulet ini ya. Iya, oke, kita gas battle-nya cuy. Gua suka banget lihat battle-nya. Aduh, main sakit. Pikachu. Oke. Okay. Ya, angin puyuh puting beliung. Strut. Nah. Kita gas. Strut. Nah. Kok kagak berkurang, boy? Nah, ini baru kita tangkap, boy. Aduh, darahnya. Darahnya kembali. Srot. Excellent. Srot. Aduh, men.
apakah kita harus menangkapnya kayak gini nih? Harusnya darahnya tinggal dikit gitu ya. Baru kita tangkap. Nah, ini. Tangkap, tangkap. Tangkap dong. Nah, ini dia. Cak confirm. Oke, siap. Pokemon kesukaan Ali, crot. Nah, kan masuk kau. Sukses, men. Ya kan, dapat gua Pokemon ulet. Nah. Siapa namanya nih? She Widler ya. Ponycom She Widler. Oke, nice. Lumayan. Nah, ini gua maksud gua ya. Nah, jadi kita harus selesaiin misinya nih, cuy. Nanti bisa dapat Pokemon S AOE Fatal Poison. Anjas. Ini gua di atas sudah dapat. Ini kita collect dulu. Siap. Nah, kan? Nanti berarti gua cari ini Caterpie sama ini Bat. Zubat ya, Zubat. Nanti dapat hadiah ini. Ya kan tuh, dapat Shawl atau Shard Ponycom ini ya. Mitz Ravus. Oke, di sini juga kita bisa dapat Lapras Man S ya, kelasnya sama Mid Moon. Apa ini? MT Moon. Apa ini? Collect all to get lot of gift. Oh, ini kita bisa dapat mantap-mantap man ya. Eventnya keren. Oke. Nanti kita cari Ponycom-nya. Sekarang kita lanjut misinya ya. Jadi kayak gitu battle-nya cuy ya. Kalau menurut kalian gimana cuy? Mirip Nine of Tail, Hunter x Hunter, atau Jujuna Mojo Mojo Brazier yang gua review kemarin gitu kan. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gua sih ya hampir mirip-mirip sih. Dan keren. Story 25 cuy ya. Nah, ini battle-nya. Gua amat sangat suka lihat battle-nya. Animated banget. Epic lah ya. Oke, ini dia. Waduh, men. Ini udah speed battle 2 kali. Bisa 3 kali nggak? Oh, bisa 3 kali cuy. Bisa speed battle 3 kali dengan otomatis battle-nya ya. Siap. Kesetrum semua. Angin putih, puting beliung. Wah. Menang dong, siap. Mantap-mantap ya. Ini juga ada sistem level up si Pokemon-nya dan equip gitu cuy ya. Jadi kita bisa pasang equip di Pokemon-nya kayak gini. Kayak Pikachu gua tadi tuh udah pasang. Aduh, bentar, ini apa nih yang terjadi, boy? Disuruh rank up cuy ya, karena ini levelnya udah mentok. Jadi kalau udah rank up, aduh, sorry salah pencet. Kalau udah rank up nanti ya udah kita coba aja rank up ya. Nah, ini. Jadi levelnya nambah tuh, jadi 20 maksimal ya. Oke, kita gas aja. Sampai mentok level 20 si Pichuka. Pikachu ya. Pika-pika cucu. Terus apa tadi ya? Equip cuy ya. Equip. Mana ya tadi gua ya? Ini skillnya. Ini equipnya cuy. Dua gua punya bulu. Apa ini namanya nih? Artefak ya. Sama ini tulang. Pikachu suka tulang ternyata ya. Yaudah kita lanjut. Oh bentar, ini gua climb dulu. Siap. Dapat Fruit buat level up Ponycom-nya. Oke, sekarang 26 cuy ya. Siap kita lawan. Oh, ketemu temennya si Brook ya. Siap kita challenge, boy. Oke, gas challenge. Ini dia battle-nya. Oke, ini Onyx. Ponycom andalannya si Brook ya. Oke, gila. Damage-nya mantep-mantep. Langsung dong Pichuka. Meninggoy kau. Tinggal Onyx si batu ya, besar kepala. Oh, ini bisa di auto. Oh, udah auto ding. Hahaha, sekali mantap-mantap si Pikachu-ka. Pikachu-ka ya. Nah, jadi seperti itu gameplaynya cuy ya. Coba kita sekarang ngegacha. Oke, main city ya. Masuk lobby. Oke, gua confirm dulu ini apa daily login. Oh, ya daily login. Thank you Mbak E. Siap. Sekarang kita coba ngegacha. Ngegachanya ada di transport nih cuy ya. Oke, di transport ini gua punya 10 di sini tadi dapat gratis cuy ya. Ada dua banner kah? Bentar salah pencet. Oh, ini preview SS yang bisa kita dapetin cuy ya. Aduh, men, Pokédex Groudon anjas. Groudon mantep-mantep nih kayaknya. Attack-nya 170, men. Wow. Wow, ini Pokemon apa, boy? Gua baru enggak pernah lihat ini. Ini apa ini, men? Regish. Ini paling mantap nih kayaknya nih. Oh, kok enggak mau diklik, boy? Si Meowtau nih ya. Meowtau yang gue tahu sih itu. Bulbasaur. Oh, Bulbasaur masuk sini cuy. SS ya ini. Vega Venusaur namanya. Venusaur. Ini bisa dapat gratis ding tadi di awal ya. Gue udah jelasin nih dapatnya kayak mana. Tinggal login aja cuy. Dan rate-nya ini 2% untuk Pokemon SS. Kalau S 5% men. Wah, ini masuk S ya. Siapa namanya Pokemon telur ini? Nah ini. Togepi ya. Togepi. Oh, bisa evolve. Jadi Togekiss. Anjas. Ini kan suka nyanyi itu ya, buat orang tidur gitu kan. Iglybuff. Oke, mantap-mantap. Untuk A di sini Pokemon-nya 15% rate-nya. Kalau B 78% ya. Caterpie
Rattata Sparrow ya kan. Wah, mantap-mantap. Oyo, kita coba langsung ngegacha nih. Bannernya ada dua ya, ada chip transport, ada kapsul transport. Chipnya gua kagak punya, boy. Ini kalau mau punya chip transport harus top up ya, tadi bisa dapat yang di bawahnya itu. Yang di awal gua jelasin tadi ya. Langsung aja ngegacha 10 kali, gas. Ini dia animated gacanya. Oh, apa itu merah? Kuning-kuning. Gua bilang merah sih. Kuning ya, cuy ya, dapat BBBBBBBB. Oh, ini dia dapat S, man. Dapat S si Charmander. Anjas. Ini Charmander kalau di Evolve jadi mantap-mantap, cuy ya. Coba gua lihat dulu Ponikem. Waduh, man. Mana dia? Oh, ini. Set. Nah, evolve. Oh, masih kegembok, ding. Kalau mau evolve masih ke ini kebuka di chapter 34. Jadi harus selesaiin chapter 34. Oke, jadi cuy yang mau coba gamenya ya, bisa kalian download atau short di Play Store ya, atau seperti biasa gua taruh link downloadnya di kolom deskripsi. Ini mantap banget sih, gua suka animasi battlenya, keren. Ya kan, mantap-mantap cuy. Oke, gitu aja dari gua. Thanks for watching. See you next video and bye-bye.